Herman Umar, kuasa hukum Bribka Riki Rizal, Rabu 7 September 2022 mengungkap kliennya tidak melihat kekerasan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua terhadap istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, saat mereka berada di Magelang, Jawa Tengah. Saat ini, RR ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Herman menyebut kliennya mengaku melihat Yosua sempat menemui Putri Chandrawati di dalam kamar setelah Putri memanggil Yosua. Namun kliennya tidak mendengar perbincangan antara Putri dan Yosua. Herman juga menyebut kliennya tidak mengetahui soal dugaan kekerasan seksual di Magelang sehari sebelum pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Pas ketemu Yosua, dia tanya ke Yosua, Yosua, ada apa? Ada apa dengan Pak Kuat? Iya bang, agak marah juga. Saya nggak ngerti tuh, kenapa tuh Pak Kuat marah? Om Kuat marah-marah sama saya. Ya udah, disabarin lah gitu, karena kamu kan dipanggil ibu tuh. Udah naik mereka ke atas, Yosua masuk duduk di bawah, ibu masih baring setengah kepala pakai bantal gitu, yeah. Tapi nggak berbaring. RR ikut ke dalam? Tidak ikut, dia cuma nunggu di pintu tapi agak jarak sehingga dia tidak mendengar pembicaraan. Jadi saya tanya, selama kalian di sana, ada nggak sesuatu hal yang janggal? Pak Herman, karena durasi kita terbatas, jadi tidak tahu ya soal dugaan pelecehan seksual, Riki Rizal ya, singkat saja. Ya, tidak tahu. Baik.